guys, kita udah nyampe di Museum Hiroshima atau Nagasaki yang terkena bom. Langsung aja kita masuk. Biasanya kita masuk bayar 200 yen atau sekitar 20.000 rupiah, guys. Langsung aja masuk. Oke, guys. Cus. Terjadinya bom Hiroshima Nagasaki 1945 bulan 8 tanggal 6 Agustus jam 8.15. Setelah dibom, guys. Hancur semua, guys. Di sini kita tahu bom Nagasaki, Hiroshima Nagasaki. Kalau kita merdeka, ini bangunan yang masih ada sampai saat ini, guys. Ada di luar bangunannya. Di sini kita bisa lihat replika pengeboman dari tentara Sekutu ke Hiroshima Nagasaki, guys. Nampak indah, guys. Di sini lihat ada pengunjung juga. Bomnya dijatuhin, guys. Oh iya, bomnya. Bom yang dijatuhin ke Hiroshima tidak menempel tanah atau jatuhnya di atas gedung. Dampak dari bom atom, guys. Seperti mumi kepanasan, guys. Seperti mumi kepanasan. Kasian, guys. Kulitnya, guys. Ini ada matanya. Orang. Di sini kulitnya.
sama. Tas zaman dulu yang dipakai oleh orang Jepang. Di sini baju. Artefak. Di sini nggak boleh berisik, guys. Botol plastik aja bisa buat tadinya kayak gini, guys. Setelah kena nuklir hancur bisa kayak gitu, guys. Nih ada, setelah ini genteng, guys. Genteng yang asli setelah kena bom. Terus, oh, ini gedung tadi, guys. Gedung tadi aslinya seperti ini, aslinya tuh setelah kena bom, tarang, hancur. Terus ada bom. Replika bomnya, guys. Katanya sih replika bomnya itu, bom aslinya tuh setinggi orang dewasa, guys. Tingginya coba, guys. Nggak bisa baca. Lanjut ke sana.